Minyak sampai bertakung. So kalau dah minyak leaking sampai dah bertakung macam ni. Model E90, customer datang nak buat checking lah kereta. So kalau model BMW ni macam biasa lah, leaking. Ha, tak habis-habis leaking. Macam kereta ni pula leaking dekat oil sump. Jom aku tunjuk kat korang. Banjir babe. Nak meleleh. Depan belakang meleleh. Korang tengok cover dia ni. Minyak sampai bertakung. So kalau dah minyak leaking sampai dah bertakung macam ni, maksudnya minyak keluar tu banyak. So dikira sebagai major leak. Untuk model BMW ni, masalah leaking ni selalunya bocor dekat bahagian oil sump, dekat bahagian oil filter housing, dekat bahagian bar cover. Itu adalah barang-barang yang selalunya leaking pada BMW. Contoh untuk model BMW, bila ada kes leaking dekat bahagian oil sump ni, untuk engine N20, kita ada package upgrade untuk oil sump. Kalau untuk kes leaking dekat bar cover, kita ada package upgrade untuk aluminium. Untuk model engine N20, N13, N14, N52, N54, N55. Kemudian ada upgrade juga untuk oil filter housing. Kalau korang yang kes major leak macam ni, elok pakai yang upgrade punya lah, supaya korang dia tahan lama. Info aku nak share dengan korang, selalunya untuk kes leaking ni, dia akan jadi pada mileage 100K ke atas. 1K ke atas memang dah start ada leaking lah, sebab kitanya penggunaan untuk kereta tu dah lama, mileage pun dah tinggi. So memang normal lah dia akan ada leak untuk model-model BMW ni. So korang yang mana nak buat minor major untuk servis dan repair untuk model-model BMW lah, boleh roger kami di Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.